Masih kabar dari aktor Ari Wibowo. Belakangan tengah jadi sorotan mengenai kabar keretakan dalam rumah tangganya. Meski begitu, Ari Wibowo mengaku siap membuka pintu rujuk apabila Inge Anugrah mau kembali bersama. Kesiapan untuk rujuk dengan Inge Anugrah itu disampaikan oleh Ari Wibowo saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Fanny Rose pada selasa 6 Juni 2023. Di situ, Ari mengatakan dirinya bahkan telah menyampaikan hal itu kepada kedua anaknya. Di mana apabila nanti Inga Anugrah merasa menyesal dan berkeinginan untuk kembali padanya, maka Ari Wibowo tak masalah akan hal itu. Asalkan saat itu ia masih sendiri dan belum memiliki pasangan lagi. Ari Wibowo merasa dirinya tak bisa egois karena Inge adalah ibu dari kedua putranya. Ari pun mengaku, mungkin perpisahan mereka adalah hal yang dibutuhkan Inge untuk sementara waktu. Ini perpisahan saat ini, ia. Ya lakukan untuk menghargai Inga Anugrah. Sebagai informasi, Ari Wibowo mendaftarkan gugatan cerai terhadap Inga Anugrah pada 3 April 2023 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga kemudian diketahui Inga Anugrah tiba-tiba mengajukan hak asuh anak atas perceraiannya dengan Ari Wibowo. Adapun sebelumnya Inga Anugrah sempat mengatakan bahwa dirinya rela kedua putranya diasuh oleh Ari Wibowo. Namun rupanya tak lama setelah itu itu, Inge Anugrah mengajukan rekonvensi terhadap Ari Wibowo. Selain soal nafkah, Inge juga meminta agar majelis hakim memberi hak asuh anak kepadanya. Meski begitu, kuasa hukum Inge Petrus Balapationa mengatakan bahwa nantinya anak-anak Inge sangat diperbolehkan untuk tinggal di rumah Ari. Hal itu mengingat kondisi Inge masih belum punya tempat tinggal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, Subscribe dan share, ya.